fashion. So kita orang nak tunjukkan kepada korang apa yang kita dah beli. Ya, siap. Halal. Halal, yang penting halal. So semua ni kita orang dapatkan daripada 7-Eleven dengan Big C, ada Tesco juga. So barang-barang dia orang lebih kurang sama. So kat sini yang so yang kat sini yang kita orang letak ni apa yang kita dah beli selama 3 hari. Yes. 3 hari 2 malam dekat Hatnya. Banyak sikit. Totalnya kita orang tak kira lagi, tapi kita orang nak tunjuk satu persatu apa yang kita dah beli. So kita mulakan dengan ni dulu. Ni sebenarnya yang kita orang nak bagi kat kawan-kawan. Dia beli dekat Big C. So Big C ni usang. Big C ni tempat dia macam borong juga dah. Macam Maidin, macam Tesco. So yang ni perisa hot chili squid flavor. Sebab tak semua ni yang halal. So korang kena tengok, make sure kat belakang ni ada halal. Belakang ni ada tanda halal. Dia perisa sotong. Sotong eh? Yelah, sama. Sebab sotong halal lain. So, lay yang kita orang beli lagi adalah ini. Lay cracker, potato crackers, spicy seafood. Seafood lagi kan? Okay. Ada halal juga. Lagi, Aziz? Yang cracker yang bagi, besok keropok. Yang ni, ni bukan lay tapi macam lebih kurang je. Yang ni pun, mana halal dia? Mana halal dia? Oh ada. Mana halal dia? Mana halal dia? Orang pernah tahu contoh bebek sebelah tu muri dari halal. Ya. Siling mana je halal. Seaweed Korean style. Mampu kat tanya. Macam korang juga. Sebab yang ni je yang halal, yang lain tak halal. So kita beli je lah. Tak rasa eh. Kita kena cuba benda yang rare. Mm-hmm. Yang tak ada kat Malaysia. Ni pun. Oh ni pun cracker juga. Ni apa? Tak tahu. Ni Thailand punya brand juga. Dia ni salted egg. Yang famous sekarang. Lepas tu harga ni dalam berapa? $20 lah. Range dia murah ni. $10 ke $20. Tapi murah lah. Nanti kita orang bagi tahu harga dia. $10 ke $24 lah. Nanti kita orang tunjuk price kat sini. Tak sebanyak dekat Hanya ni. Dia pergi beli Coco Crunch lah dekat Malaysia. Makanan kereta macam popcorn. Tapi yang dekat Hatnya ni kita ada Coco Crunch yang ada Felix dalam dia. Nampak so, sedap. Offer dia. Ni semalam dekat BC ada offer buy 2 free 1. So dia korang borong juga lah. Lagi-lagi ni. Ni yang kita cakap pasal chicken dia sebelum. Belakang. Ada? Prepek. Yang penting mesti ada halal lah kalau macam ni. Ini nama dia Macado. Dia potato lah, potato cracker. Ini seaweed, nori seaweed. Ini BBQ. Halal. Halal. Halal malih. Lap. Ini ada lagi keropok tak? Keropok. Oh ni, Mishira beli ni. Oh. Apa tak konfirm yang pasal? Sebab aku diorang dia asyik, kau ni asyik orang murah, kau ni asyik aku beli Hanista pula. Tapi brand Thailand kan? Tapi ni brand Thailand. Diorang dah rasa, dia kurang manis lah daripada Hanista ni Slim Malaysia. Dan dia bau honey tu ya, lebih kuat sikit lah. Next. Air nak? Air. Roti. Air. Kita tengok yang belakang dulu lah kan? Nescafe ni. Nescafe ni bukan aku yang beli. Ni makcik abang yang beli ya, sebab dia memang gila kopi, hantu kopi. So dia beli sebab dia nak rasa semua ni. Ada white espresso, semua ada apa ni? Arabica milk. So ada biru yang hijau ni tak tahu apa dia. Tapi Nescafe lah. Yang seronoknya dia ada pack kecil. So yep. Korang boleh nak try yang ni, korang boleh try ni, tak perlu nak beli yang besar. Yang ni ada 4 sticks, ni 3-3. Sebab kita orang nak rasa kan. Pasal yang aku tengok dekat Thailand ni, dia punya packaging dia menarik. Tu sebab yang kita macam, weh nak beli ni. Ni lain daripada Malaysia. Packaging satu, kedai dia pun dia macam hiasan cantik kan. Kita dia pun cantik. Yang ni lagi satu. Dia punya Americano no sugar, beli sebab zero sugar. Minum. Nyam. Lagi sini. Oh. Ni ada Meiji banana flavor. Yang kita orang sempat beli satu je. Satu je. Aku ada beli kan yang coklat kopi. Tapi yang dia tak suka. Sebab susu yang Meiji ni dia macam produk susu. Cuma dia nak bagi flavor tu, jadi kopi tu tak rasa dah sangat. Maksudnya kalau korang mana cari kopi, korang kena cari minuman yang kopi. Yang macam ni. Jangan beli yang macam ni. Ini untuk susu. Yang ni. Yang ni sedap. Yang tu best. Makan dah. Sedap. Tapi manis rasa sikit. Kopi pekat. Lepas tu manis lah. Manis sikit lah. Kalau yang tak suka manis tu,
dia akan rasa manis gila. So dia ada manis je. Manis. Yang terumbu kan? Ada brand-brand lain apa? Ada yang caramel macchiato. Ni mocha. Ni espresso. Macam kat Malaysia sekarang dah ada jual, tapi harga dia aku tengok kat Aeon RM5.50. Kalau yang macam ni kita dapat RM4.80. Alang-alang dalam Thailand ni. Dah, aku pun nak aku borong lagi. Sama lah, tadi Hafiz bagi, ya Allah sekatnya. Seven E ada dekat sendiri dengan hotel kita orang. So lepas ni kita nak tengok lagi. Dan Seven E banyak gila, berlambak jalan sikit Seven E. Lagi. Aku yang pergi yang kali ketiga ni pun macam dah excited gila kalau setiap kali tengok Seven E. Kan? Kalau pergi lagi ni masuk M ni lah. Haa, air tu. Air brand Thailand. Dia punya flavor coklat nanti praline. Dia ada lebih daripada satu flavor lah. Tapi semalam ada flavor ni je, jadi kita borong yang ni. So, dan meji yang kecil. Meji. Ni meji kita orang nak bawa balik souvenir juga. Sebab harga ni berapa pat? RM49. Ni RM49. Ini meji yang botol besar. Yang botol kecil. Jadi sederhana juga kan. Besar, sederhana kena sikit. Masa ada kecil lagi. Ni perasa coklat. Dia ada besar lagi. Ada besar, medium. Dengan yang kecil. Itu lain. Itu macam baik kecil kan. Yang ni, meji ni. Ada kita orang sebenarnya ada beli strawberry juga. Tapi dekat bilik. Lupa. Yang menarik. Beauty drink. Beauty drink. Tak, harga dia RM24 je. Haa, betul. RM24. Macam dorang dia dapat RM19 yang ada. Kalau dekat Big C, RM19. Okay, cuba. Siapa minum ni? Haa, tu aku. Ni lah. Mama dah minum. Okay, so yang ni beauty drink, beauty drink collagen 2000mg. And then kau beauty drink untuk beauty eyes ni preserve goji berry. Siapalah. Ni lavender ke apa ni? Bukan. Ini ke rasa dia macam lychee kan? Oh bukan, itu kau punya. Lavender tu ada lagi satu. Lavender untuk macam relaxing punya. Dia banyak lagi preserve kan? Ada yang hapus lapu. Lavender tu sedap macam lychee. Ini lagi satu collagen. Collagen drink. Ini 1000mg. Yang ni preserve lychee juga. Ini 18 baht. So, sekejap lagi kita orang akan buat lagi satu video. Kita orang try benda ni. Kita boleh ni. Jangan lupa tengok ya. Okay, lepas ni yang ni. Yogurt. Okay, ni ada ni yogurt. Sekali Greek dengan, yogurt tau. Dengan cereal dia nampak. So, yang ni kita orang nak try sebab Arisha ada. Aku tak pernah nampak lah. Aku yang tak pernah nampak. Yang dia biasanya yang yogurt bawah tu. Yang ni sekali dengan cereal. Lepas tu ni preserve mixed berries. Kita orang beli yang original juga dengan apa ni? Ini cherry. Cherry purple. Okay, nanti kita nak rasa. Dalam satu botol ni dapat macam RM2 lebih je. Greek yogurt tau, bukan yogurt yang biasa. Okay, so sekarang kita ada pada makanan. Ini ada satu ni. Tak tahu. Ni macam vitagen. Meiji juga. Meiji juga. So dia ada apa, hijau, purple, orange, pink, strawberry. So teka lah sini ni pilih siapa. Tapi hijau ni tapi hijau ni bukan apple lah. Hijau ni dia campuran nanas, apple dan orange. Oh, ni kan honeydew. So yang ni purple ni blueberry kot. Blueberry, tak strawberry, yang minum orange. Tak, kau minum ke? Minum. Kalau macam vitagen tu boleh minum lah. Sebab dia masam-masam lagi kuat kan. Kalau susu yang macam tu tak boleh. So adik-adik. So kita orang beli Euro cake sebab dalam kotak ni. So kita orang senang nak share. Dia custard cake. Aku tak pernah beli. Aku tak pernah tengok orang beli. Tapi aku nampak halal, aku nak cubalah. Abang sedap. Ada flavor ni. Ada macam-macam lagi. Ada 6 lagi. Termasuk ini lah. Lagi tak ada siram mochi ke mochi yang tipu tu mochi yang ni pengalaman yang sangat pahit. Ada yang ni mochi apa benda nama dia black sesame seed. And then sebenarnya aku beli aku dengan harga dia 15 baht. Lepas tu bila nak bayar
dia key in 50 baht. Pasal oh, so, macam what? Tapi aku bayar je lah kan. Nak tunjukkan orang Malaysia ni baik. Tak naklah buat drama kat sana. Lepas tu aku ajak dia datang. Lepas bayar tu aku ajak dia datang rak. Lepas tu tunjuk ni 15 bukan 50. Lepas tu dia kata oh bawah ni bawah. Bawah tu kosong tak ada apa-apa. Lepas tu dia kata sorry lah. Okay, yelah. Dah bayar, terima je lah kan. Haa, okay, sedap. Ini lain-lain flavor dia. Oh ni variety. Kira makan satu. Apa lagi ada? Oh, coklat dengan cream. Dia ada empat flavor lah kan? Yep. Setakat ni aku nampak empat lah. Ada variety tau. Ini coklat. Yang ni custard. Aku punya kacang apa? Kacang merah ya? Kacang merah. Yang ni almond. Ha. Yang kita orang dah makan yang tu. Almond. Sedap lah. Aku dah makan coklat. Susu je lah. Rasa dia macam mana? Rasa tak rasa coklat sangat. Dia rasa lebih pada manis lah. Manis. So yang ni sedap dah. Ni almond tu. Ni almond sedap. Nanti jangan lupa beli ya. Jangan risau ada tanda halal. 10 baht je. 10 baht. Sengit 38 sen. Ni. Donat yang ada filling. Yep. Kau punya apa? Oh, vanilla custard. Ni vanilla custard. Aku ni. Aku coklat custard. Yang ni pandan. Sekejap lagi kita rasa, ya? Fruits. Oh. Ini pun aku beli dekat Big C. Ingat nak makan breakfast tadi tapi terlupa dalam fridge. Ini kalau tidak harga dia 35 baht. Lepas tu dia ada macam less mungkin dah kena petang kan. Jadi 17. 17.5. Baik, okay lah sebab banyak juga kan. Orang ni. Ni belum lagi ni. Cepat. Haa, dia tekut. Haa, ni nanti ni Azimah punya. So ni kita orang beli Tom Yum brand. Ini macam famous je kat sini. Lepas tu ada tanda halal. Kita orang try lah. Dia ada yang besar tapi kita orang punya yang kecil. Aku je beli 7. Maklah, makcik, maklum. Ulang banyak kali. Mak. Last kali untuk dia orang tak ada. Nasib baik korang ingatkan. Sebab dia ingatkan, weh. Kalau tak, aku punya tak ada. Tengok je mana makan. So nanti, maybe next time boleh buat review Tom Yum ni ke? Okay, ni. Last but not least. Ni macam popular juga lah. Selama masa dulu, orang selalu beli. Yang ni flavor coklat, ni caramel. Okay, harga dekat 7E, 24 baht. Tapi harga dekat Tesco ataupun Big C adalah 23 baht. Yang original flavor punya murah sikit. Berapa? 20 ke? 20 ke? Aku rasa 20 lah. Dia murah-murah 1 baht macam tu lah. 22 ataupun 21 macam tu lah. Tapi belilah kat tempat lain selain 7E. Kalau singgah lah. Kalau tak singgah tu, pilih kat 7E je lah. So lepas ni kita orang akan try. Kita orang akan select beberapa untuk kita try. Sebab ada yang nak bawa balik. Ada tak breakfast lagi. Ada orang kirim. Ada souvenir. So yang tu kita orang tak boleh buka lah. Lepas ni beli lagi ke? Nak beli kopi tu. So kalau macam korang nak explore dia punya shopping mall, boleh. Then try benda-benda yang tak ada kat Malaysia. Dah beli Coco Crunch je. Coco Crunch je. Pilih lah yang ada pilih. Dan yang penting dijamin halal. So inilah dia yang kita orang beli sepanjang di Hanyai. Okay, kita try. Jom. Bye. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa like dan subscribe.